Halo Pak Bos, balik lagi bersama Mas Quick. Pada kesempatan kali ini, bertepatan dengan momen mudik sebelum Lebaran tiba, Mas Quick akan membagikan sedikit tips kepada Pak Bos sekalian cara mengecek kendaraan Pak Bos sebelum Pak Bos mudik. Terus ikuti Mas Quick pada kesempatan kali ini. Mari Pak Bos. Sebelum Pak Bos mudik, pastikan dulu Pak Bos, kendaraan yang Pak Bos pakai nanti layak untuk dipakai di jalan raya. Tak lupa Pak Bos, cek juga surat-surat seperti STNK, SIM, itu lengkap semua Pak Bos. Dan terakhir Pak Bos jangan lupa cek kendaraan Pak Bos nanti nyaman dan sesuai dengan kebutuhan Pak Bos di kampung halaman nanti. Yang pertama Pak Bos, jangan lupa cek tekanan ban kendaraan Anda, apakah masih cukup atau kurang Pak Bos. Selanjutnya, cek kondisi ban, apakah masih layak atau tidak untuk digunakan. Selanjutnya Pak Bos, jangan lupa cek kondisi pedal kendaraan Pak Bos, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Terutama pedal rem sangat penting Pak Bos, jangan sampai kita mudik dengan pedal rem yang rusak. Cek juga kelistrikan kendaraan Anda, terutama lampu, apakah lampu dapat menyala atau tidak, khususnya pada malam hari. Selanjutnya Pak Bos, cek kondisi pengemudi kendaraan. Pastikan Pak Bos sekalian dalam kondisi yang prima. Pastikan juga perlengkapan tubuh Pak Bos lengkap, seperti pakai baju, pakai celana, dan pakai sepatu. Ya, itu tadi Pak Bos, sedikit tips mudik dari Mas Quick. Semoga tips tadi dapat berguna untuk Pak Bos selama mempersiapkan barang-barang mudiknya. Satu lagi, jangan lupa Pak Bos surat-suratnya, soalnya Quick Track ini nggak ada surat-surat Pak Bos. Jadi, nanti mudik, Pak Bos tetap pakai mobil, Quick Track-nya disimpan di rumah. Oke, terakhir dari saya Pak Bos, selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dadah.